belimbing wuluh atau Averoa blimbiel. Definisi, belimbing adalah tanaman yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional. Tanaman ini biasanya tumbuh di pekarangan rumah dan ladang. Manfaat belimbing wuluh. Kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman belimbing wuluh adalah saponin, glukosida, sulfur, asam format, dan peroksida. Efek samping belimbing wuluh. Belimbing wuluh memiliki rasa asamnya pekat sehingga bahaya untuk dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit maag. Apabila memiliki riwayat tekanan darah, sebaiknya tidak mengonsumsi belimbing wuluh karena akan menyebabkan anemia. Bisa menimbulkan iritasi jika jenis kulit tidak sesuai. Cara mengonsumsi belimbing wuluh. Pengobatan. Makan belimbing wuluh dengan rutin. Direbus dengan air yang mendidih selama setengah jam. Dan untuk pengobatan kulit, parut buah belimbing sampai halus dan oleskan di area jerawat. Masakan. Ambil belimbing wuluh, cuci, lalu potong menjadi beberapa bagian dan campurkan ke dalam masakan.